Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Westiawan 27. Oke teman-teman, depan saya ini ada helm yang sudah saya bikin menggunakan Triton Premium Cross Gold teman-teman. Nah, tapi karena rasa penasaran, saya ingin menimpanya dengan Triton Premium 9200 Lembayung Violet. Dimanakah hasilnya? Yuk simak terus, kita amplas dulu yuk. Kita amplas pakai grit 600 dry sanding aja karena ini catnya masih baru kemarin, jadi sudah pasti belum terkena apa itu namanya, oli, silikon dan lain-lain teman-teman. Saya suka banget dengan warna rose gold ini, nggak tahu kenapa ya, emang keren banget. Sampai jam tangan saya ini rose gold kan, saya repaint jam tangannya karena saya emang suka banget dengan warna ini setelah warna hijau itu pastel green. Ini warna yang paling saya suka. Ya teman-teman, ini sudah selesai kita amplas ya, karena emang amplasnya cuman ngambang aja untuk buka pori-porinya aja. Di sini kita naik ke 9200 Lembayung Violet dari Triton Premium teman-teman. Oke teman-teman, saatnya menyemprotkan 9200 Lembayung Violet dari Triton Premium teman-teman. Semprot tipis-tipis saja, 2 sampai 3 lapis. Ini karena saya penasaran banget. Kita tunggu 5 menit, habis itu naik ke lapis kedua. Tunggu 5 menit lagi, naik ke lapis ketiga teman-teman. Oke teman-teman, naik lapis kedua. Sudah mulai terlihat. Menurut saya ini semakin manis teman-teman kalau dicampur dengan Lembayung Violet. Oke, tiga tunggu 5 menit. Nanti lanjut lapis ketiga teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke lapis ketiga. Oke, kita tunggu sampai kering. Habis ini naik ke clear 9128 dari Triton Premium. Oke teman-teman, ini sudah kering. Saatnya kita naik ke 9128 clear plus aktivator dari Triton Premium. Semprot 2 sampai 3 lapis seperti kemarin. Semprot tipis-tipis saja dulu, yang penting merata semua bagian dari helm ini tertutup sempurna oleh clear, agar catnya ini terlindungi teman-teman. Sudah mulai terlihat kan kemanisannya dari rose gold, terus ditambah dengan Lembayung Violet. Tuh. Rose goldnya lebih manis teman-teman. Oke, tunggu 5 menit, habis ini naik ke lapis kedua. Oke, next, lanjut lapis kedua. Semprot tipis-tipis saja teman-teman, yang penting merata dan gak belewer, gitu aja. Oke, lanjut ke lapis 3. Oke teman-teman, inilah jadinya. Nah,
semakin manis rose goldnya. Ada sentuhan violet-violetnya gitu. Ini kalau di tempat yang terang. Ini kalau di tempat yang redup. Nah, manis banget kan teman-teman. Tuh, lembayung violetnya. Perpaduan antara rose gold dan lembayung violet terlihat tuh. Nah, jadi kesimpulannya, rose gold plus lembayung violet itu mempermanis teman-teman. Jadi tambah manis rose goldnya kalau ditambah dengan lembayung violet. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.